Suasana hujan kayak gini, aku mau bikin bakwan kangkung. Kangkungnya diiris dulu ya. Aku dikasih kangkung satu ikat sama emak dari Sikluk, mungkin emak ya ngambilnya. Terus ini aku dibagi dua, satu ikatnya setengah-setengah. Yang setengahnya aku buat tumis, yang setengahnya dibuat bakwan kangkung. Dan ini kita iris-iris semuanya ya. Awas hati-hati ngirisnya, nanti kena pisau ya. Dan ini bumbunya dan bahan-bahannya, aku tidak menggunakan bumbu lain, cuma masak wajah rasa sapi dan terigu. Dan ini sudah dipotong lalu dibersihkan. Itu separa untuk ditumis dan ini dibersihkan untuk bakwan. Dan ini sudah diadon sama terigu aja sama masak rasa sapi udah. Dan ini udah digoreng ya. Oke, ini ketinggalan satunya. Oke, ini sudah kering dibalik. Dan ini sudah matang, kita angkat ya. Lalu ditiriskan. Dan ini hasilnya, bakwan kangkung sambal kacang enak.